Aku suka movie ini sebab jalan ceritanya yang simple. So, hi guys. Selamat datang ke YouTube channel Syah Rubio. So, macam biasa kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng. Okay, untuk video kali ini aku nak buat movie review Game Over Man. Movie ini bergenre aksi dan juga komedi. Movie ini dikeluarkan di Netflix pada tahun 2018. Movie ini mengisahkan tiga orang kawan baik yang loser, iaitu Alex yang dibintangi oleh Adam Devine, Joel yang dibintangi oleh Blake Anderson, dan juga Darren yang dibintangi oleh Anders Holm. Mereka bekerja di sebuah hotel dan ingin menjadi hero apabila seluruh pengunjung di hotel tersebut dijadikan tebusan oleh sekumpulan penjenayah. Jadikah mereka menjadi hero atau zero? So, yang tu korang kena tengok sendiri. Okay? Pertama sekali aku warning yang movie ini sesuai untuk 18 tahun ke atas saja sebab dia ada unsur ganas, unsur gore dengan adegan bunuh, tembak-menembak, darah yang memancut-mancut dan sungguh ekstrim. Juga terlalu banyak cursing words atau terlalu banyak carutan lah. Aku suka movie ini sebab jalan cerita ni yang simple dan penuh dengan lawak jenaka sepanjang aku tengok movie ini. So kau just layan, tak pun nak fikir apa dia punya plot, dia punya motif, siapa yang bersalah, siapa yang betul. Memang sangat simple and straight to the point lah. So kalau korang nak really stress dengan lawak jenaka dan gelak ketawa, memang aku suggest untuk korang tengok movie ini. Boleh kata aku berdekah dan gelak non-stop sepanjang tengok movie ini. Dia memang kelakar gila lah sebab setiap watak tiga orang kawan baik ni, setiap daripada mereka mempunyai watak dan personality yang berbeza. Tapi lawak. Dia punya role semuanya balance, memang sama-sama naik. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Sangat seimbang tiga-tiga watak ini berlakon. By the way, movie ini akan ada sambungan, okay? Tak silap, pada tahun 2021 dalam bulan Mei. So, memang aku tak sabar nak tengok sambungan movie ini dan apakah yang akan berlaku pada tiga sekawan ni selepas movie yang pertama ini. So guys, overall aku sangat enjoy tengok movie ini dan sangat memberikan aku keceriaan sepanjang tengok movie ini. So rating aku bagi 8/10. So guys, aku rasa itu sahaja kot untuk video kali ini, movie review Game Over Man. So kalau korang rasa video ni best, video ni bermanfaat, jangan lupa like, comment, share dan yang paling penting lupa subscribe. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Aku Syah Rubio. Bye.